Halo guys, balik lagi bersama kita di The Kingdom Shop. Gua Aldo dan di sini ada Salma. Dan kali ini guys, kita bakal nge-review salah satu produk yang banyak banget diincar di The Kingdom Shop guys. Yaitu apa Sal produknya Sal? Nih, namanya Tensi One. Bacanya satu apa One? Tensi One 1A guys ya. Ini salah satu produk yang lagi top chair banget guys. Nih, boxnya kayak gini guys. Tuh, ini tampilan boxnya teman-teman ya. Wow, gokil banget guys. Untuk yang ini guys, Tensi One-nya itu versi Gold Edition. Jadi nggak heran kalau kalian melihat banyak sekali unsur-unsur emas di dalamnya teman-teman ya. Bahkan hingga tombol-tombol dan juga untuk memasukkan lubang mansetnya guys. Tuh. Oke, langsung aja kita review guys. 1, 2, 3. Hook 2. Ini dia guys, barang-barangnya yang ada di dalam box ini teman-teman ya. Sini ada mesinnya guys. Ini ada adaptornya. Ini ada baterai bawaan teman-teman ya. Termasuk baterai bawaan 4 biji teman-teman. Seperti itu apalagi Sal? Terus ada buku panduannya biar banget. Kita tuh bisa tahu pemakaiannya ya Sal ya. Biar kita nggak ngaco memakai produk ini teman-teman. Lalu ada apa lagi Sal? Terus ada kartu garansi. Kartu garansi teman-teman. Kartu garansi berapa lama tuh? 5 tahun guys. Jadi kalian kalau membeli Tensi One S1A ini guys, kalian mendapatkan garansi selama 5 tahun teman-teman. Dan terakhir kita ada mindsetnya teman-teman ya. Nih untuk mindsetnya guys. Gokil banget ya teman-teman. Gokil banget guys ya. Bener-bener tidy banget guys. Box seperti itu guys. Oke. Nah guys, kalau kalian beli Tensi One 1A ini, kalian tuh pas banyak fitur-fiturnya ya guys ya. Yes, betul banget Sal. Coba guys, coba Sal, sebutin dong fiturnya apa aja sih. Gue kepo banget dan pasti kalian semua yang lagi nonton video ini pasti kepo juga kan guys. Apa sih spesialnya dari Tensi One 1A ini Sal? Kasih tahu Sal. Nih, di sini nih barang ini nih. Racun aja udah. Nih, kalau kalian beli Tensi One ini, kalian bisa deteksi kelainan irama jantung kalian. Kalau kalian punya detak jantungnya tuh kayak beda gitu, itu dia bisa ngedetek. Nah, terus dia itu juga kalau di pompa nih, kalau kalian lagi di pompa ininya tuh, itu tuh nggak berisik, nggak bunyi. Terus juga dia tuh kalau misalkan ada gerakan tubuh kalian nih yang aneh gitu, dia tuh ini ke detect errornya gitu loh. Oh, jadi ada indikasi nunjukin kalau wah pemasangannya nggak bener nih, yeah. Atau ada pergerakan tubuh yang sepertinya tidak benar, yeah. Dalam pemasangan jadi ada notifikasi di alatnya guys, seperti itu. Lalu apa lagi Sal? Terus ada juga, nah terus dia tuh punya 74 set memory. Terus dia juga nampilin kalau misalkan nih kalian udah apa tuh namanya bang? Dipasang mindsetnya ya. Udah dipasang mindsetnya nih, terus kalian coba nih. Dia tuh bisa sampai ngeliatin 3 hasil terakhir ya. Yes, 3 hasil terakhir yang paling akurat teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya ngetes tekanan itu guys, memang harus 3 kali dites. Karena dari 3 itu kalian bisa simpulkan 3 ini perbandingan angkanya mana yang paling cocok sama kalian. Itu dari 3 itu tuh kalian bisa lihat sendiri guys. Seperti itu. Lalu ini juga cocok banget guys, misalnya kalian mungkin ya, mungkin teman-teman ya, ada yang tubuhnya mungkin bisa aku bilang gemuk ya. Dan tenang aja guys, nggak perlu takut karena mindset ini bisa menyesuaikan tubuh kalian yang gemuk guys. Jadi nggak perlu takut kalau mindset ini nggak pas buat kalian, karena memang sudah dibuat untuk kalian semua guys dengan berbagai macam jenis tubuh ya. Nih mindsetnya guys seperti ini guys, mindsetnya ya. Wow, bagus banget guys. Bahannya premium banget dan juga solid, jadi kalian nggak perlu takut untuk robek-robek dan rusak karena memang didesain sudah sangat bagus teman-teman tuh. Terus kainnya juga bagus tuh guys. Yes, betul. Kainnya sangat solid teman-teman, bisa kalian lihat ya tuh. Wow, kapan lagi? Buluk, guys. Yes, betul. Dan kesana premium banget ya, karena yeah. Kan ini kan gold edition, jadi mungkin mereka juga merancang supaya mindset itu kelihatan jauh lebih premium dan juga lebih wow dibanding yang lain teman-teman. Wah, gokil. Yes, dan ini guys sudah memiliki LCD yang besar teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin punya mata atau penglihatan yang cukup sulit, tenang aja nggak perlu takut karena sudah disediakan LCD yang besar banget jadi teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk kayak, aduh ini apa nih tulisannya nih, apa tulisannya, nggak akan lihat karena memang sudah dibekali dengan LCD yang luar biasa besar teman-teman. Seperti itu. Nah, terus dia tuh ada tampilan waktunya gitu guys, waktu dan tanggal kapan kalian ngetes ya.
hipertensinya ini. Yes, betul. Jadi kalian misalnya kalian punya kebiasaan untuk selalu ngecek tekanan darah dalam waktu ke waktu, kalian nggak perlu takut karena memang sudah ada jadwalnya di sini guys. Jadi kalian bisa lihat tanggal berapa kalian terakhir cek atau tekanan darah kalian dalam beberapa hari yang lalu tuh berapa. Nggak perlu takut lupa karena nggak perlu repot-repot catat juga karena di mesinnya sudah tercatat secara digital guys. Jadi kalian nggak akan pernah lupa dan akan selalu ingat karena sudah ada alat ini teman-teman. Nggak perlu nyatet-nyatet lagi. Betul. Dan kalau kalian mau tahu fitur-fitur lainnya bisa cek di deskripsi kita guys ya. Di situ sudah aku taruh fitur-fiturnya apa aja. Dan kalian kalau misalnya mau beli silakan langsung aja kunjungi The Kingdom Shop teman-teman ya. Nah itulah guys akhir dari video unboxing Tensi One 1A ini teman-teman. Gimana teman? Apakah kalian tertarik untuk beli Tensi One ini guys? Atau mungkin kalian punya rekomendasi atau alat-alat yang pengen kita review lagi guys? Silakan komen aja di bawah guys. Dan ya terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Terima kasih buat kalian semua yang udah like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya guys ya. Jangan lupa follow semua social media The Kingdom Shop dan juga e-commerce kita guys. Ada di semua e-commerce room ya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye teman-teman. Oh my god, capek. Butuh dulu. Ya, tambah dulu, bener-bener.